Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini aku membagikan tips cara membuat umpan cakalang sama kukulito sama ekor kuning, Mas Bro, dan berbagai macam-macam ikan, Mas Bro, yang kita pergunakan dengan ini, Mas Bro. Ini kail nomor 17 sama gunting sama pancing kail dan kain sutra, Mas Bro, dengan sinar nomor 6 aja, Mas Bro. Oke, simak videonya, lanjut dan nonton terus ya. Oke, Mas Bro, kita mulai membuat umpannya ya. Oke, yang pertama kita pakai, kita ambil ini kain sutra, Mas Bro. Oke, kita tarik. Oke, Mas Bro, kita tarik aja, Mas Bro, ya segini aja, Mas Bro, kan sutranya sedikit aja. Oke, nah segini aja, Mas Bro, ini, Mas Bro, nah. Oke, kita sendirikan ya, Mas Bro. Oke, tarik lagi, kita keluarin. Ini umpan cakalang sama ubu-ubara sama ekor kuning pasti suka umpan ini, Mas Bro, karena ini sudah terbukti di kampungku, Mas Bro. Oke, Mas Bro, seperti ini. Ini seperti ini, Mas Bro, kita pisahkan ya. Ini seperti ini, Mas Bro. Oke, kita pisahkan ya, Mas Bro. Kita ambil yang banyak lagi, Mas Bro. Nah, seperti ini, Mas Bro. Ini seperti ini, Mas Bro. Nih. Oke. Kita pisahkan, Mas Bro. Ini cepat aja, Mas Bro. Nah, seperti ini, Mas Bro. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, Mas Bro. Nih. Oke, kita ikat. Cara mengikatnya, Mas Bro, kita ambil sinarnya ya, Mas Bro. Nah, seperti ini, Mas Bro, sinarnya. Kita ikat ujungnya, Mas Bro. Nah, ujung sinar ini, Mas Bro. Ikat, Mas Bro. Nah, seperti ini, Mas Bro, cara mengikatnya ke kailnya, Mas Bro. Oke, kita ambil kailnya, Mas Bro. Kita ambil kailnya ya, kita ikat, kita masukin. Oke, nah seperti ini, Mas Bro, caranya.
kita ambil ini ujungnya, terus kita ikat mas bro. Oke, kita bikin seperti ini tangan kita nih, seperti ini mas, cara mengikatnya mas bro. Nih, ini umpan yang paling akurat lagi mas bro. Nah seperti ini. Nah ini kita kasih yang kita potong yang ada ujungnya ini mas bro, nah dipotong nih. Ini kita potong ya, kita gunting ya mas bro. Ini mas bro. Nih. Oke. Nah seperti ini mas bro. Seperti ini. Dan terus kita ambil kain sutranya mas bro. Caranya mas bro gini, kita ikat ya mas bro. Oke, kita ikat mas bro kain sutranya kepada sinarnya mas bro, kepada sini. Kita ikat di sinarnya aja mas bro ya. Nih ini mas bro. Oke, kita ikat. Nah seperti ini mas bro. Oke, ulang hasil. Nah, kita ikat ya di sinarnya mas bro. Oke mas bro. Nah, seperti ini mas bro. Nah seperti ini mas bro. Nah seperti ini. Nah seperti ini mas bro. Seperti ini. Terus kita gunting ya. Kita gunting ujung kain sutranya mas bro. Oke. Seperti ini mas bro. Kita ikat ya, kita ikat di sinarnya aja mas bro. Nih mas bro, ini umpan paling jitu nih. Ini sudah terbukti pasti banyak ikan yang suka nih, apalagi kalau kita pancing kalau sore mas bro. Nah, seperti ini mas bro. Oke, kita lanjut. Kita ambil lagi sinarnya mas bro ya. Kita ikat ujungnya mas bro. Oke, kita ambil sinarnya mas bro. Nih, kita masukin kainnya mas bro. Ikat ya. Ini umpan paling akurat mas bro. Kita gunting ya mas bro. Nah seperti ini mas bro. Seperti ini. Terus kita ambil ya, kita ambil kain sutranya mas bro. Oke mas bro, kita ikat ya. Kita ikat pada bagian sinarnya aja mas bro. Nih. Ini mas bro. Oke.
Okay. Nah, seperti ini, Mas Bro. Seperti ini aja, Mas Bro. Gampang, toh. Nih, kita potong ya, Mas Bro. Nah, seperti ini, Mas Bro. Nih, seperti ini, Mas Bro. Ini umpan yang paling keren, Mas Bro. Oke. Kita tambahkan lagi lanjut. Kita ambil sinarnya, Mas Bro. Oke, kita ikat, Mas Bro. Kita ikat ujungnya dan terus kita masukin ke kernelnya, Mas Bro. Oke. Cara mengikatnya gini, Mas Bro. Gampang aja, Mas Bro. Nih. Oke, kita ambil gunting, kita potong. Nah, seperti ini. Oke, Mas Bro, kita ambil kain sutranya dan kita ikat ya pada bagian sinarnya, Mas Bro. Ini umpan yang paling akurat nih, sudah terbukti di kampungku. Barusan aku tadi sore dapat ikan cakalang besar-besar nih. Sama macam-macam ikan, Mas Bro. Oke. Seperti ini, Mas Bro. Ini umpan paling akurat mungkin belum ada di kampungmu, Mas Bro. Cara membuatnya. Oke. Kita potong ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Kita ambil sinarnya. Oke, kita potong. Kita ambil lagi kain sutranya. Kita ikat di bagian sinarnya ya. Kita ikat dulu caranya, Mas Bro. Kita ikat dulu kain sutranya ya, Mas Bro, biar kalian mudah dan paham, Mas Bro, biar cepat. Oke, kita masukkan, Mas Bro. Nah, seperti ini, Mas Bro.
Nih Mas Bro, oke kita potong. Nah, seperti ini Mas Bro. Oke, Mas Bro. Nih hasilnya, Mas Bro. Kita minimal harus bikin 15 aja, Mas Bro ya. Atau 20 lebih atau 17 mata pancing, Mas Bro. Itu biar keren, Mas Bro. Ini kan cuma membagikan dan contohnya aja Mas Bro. Ini hasilnya Mas Bro. Ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen Mas Bro. Ini hasilnya Mas Bro. Oke Mas Bro.